Hai guys, ketemu lagi dengan saya Neni. Nah guys, sekarang saya pengen bikin sup redis lalu pakai roti sama rumput laut. Ini kepala ikan, kita siapkan lopaknya. Nah ini yang dijahe, satu air direbus, satu ini buat kepala ikannya ya. Ini sup ala Chinese. Goreng dulu kepala ikannya. Direbus sampai itu kan, terus kita apa ya, ambil sarinya doang gitu. Nah kita direbus lagi, terus dikasih redis lopak nanti ya. Kita bisa tambahin masako, garam, udah deh jadi. Alhamdulillah. Sama itu merica ya, jangan lupa merica putih, bubuk.